Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Baper. Tapi gimana lagi? Sekarang kita harus cari Al sampai ketemu. Takut penculiknya makin jauh. Iya Tiara, lebih kasihan Al kalau kita nggak selamatin. Ya Allah, selamatin Al. Oke, kalian semua sabar ya. Tolong sabar sebentar ya. Kita pokoknya harus cari Al sampai ketemu. Abis itu kita istirahat, gimana? Ya? Mau cari kemana lagi? Penculiknya kan pakai mobil. Gini aja, Bima sama yang lain ikut Jihan cari ke arah sana ya. Iya Pak. Aku sama Tiara bakal cari ke arah sana. Kenapa kita ngelapor polisi aja sih? Jihan, lu nanti lapor polisi ya. Ini semua salah aku, Ji. Gak seharusnya aku biarin Almin sendirian. Dia gak akan hilang. Jihan, udah. Lu gak usah nyalain diri lu kayak gitu. Sekarang semuanya harus fokus. Lu harus fokus, ya. Kita harus cari Al sampai ketemu. Kita cari sama-sama. Yaudah, sekarang kita berpencar ya. Kita semua harus hati-hati ya. Jihan, jangan lupa lapor polisi ya. Iya, Ji. Ayo. Iya, deh. Ayo. Ayo. Wow, sabar dong, tenang. Ajar, kurang ajar. Oh, kamu pasti marah karena aku dipercaya sama Bu Wit untuk mencari orang yang sudah meracuni dia. Iya. Mau kamu apa sih? Mau kamu apa? Mau aku? Simple. Aku cuma mau mendapatkan semua yang harusnya aku dapatkan. Silakan, silakan Ren. Tapi kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti. Siapa yang akan tersingkir? Di orang ringkus aja. Kalau bisa mampusin aja biar sekalian koed. Main mampus-mampus aja. Ringkus aja dulu, masalah mampusin tunggu instruksi dari bos. Ntar gua cek dulu. Ada-ada aja kau. Bukan si Untung itu, salah orang kita. Iya, gua tahu. Kabarin bos, kabarin. Ntar gua kabarin bos. Udah gua kabarin. Cabut. Cabut. Pasti si Untung sengaja ganti lokasi pertemuan. Is, kita mau kemana ya? Ini kan bukan jalan menuju Jalan Mahoni.